Oke, di video kali ini guys, kita akan mencoba bermain game Bleach yang bagus banget, tapi sayang tidak keluar globalnya lagi guys, walaupun udah pernah sempat, cuman kayak masih CBT-nya gitu, namun sayang gagal guys ya. Sambil menunggu game yang terbaru dari Bleach yang berjudul Sorensonis ya guys, atau yang ada di PC-nya juga yang terbaru teman-teman ya. Ada versi yang terbarunya, tapi itu kalau nggak salah itu buat di PC guys, tapi nggak tahu ya apakah ada versi Android-nya guys atau versi mobile-nya, gua kurang tahu teman-teman ya. Yang pasti ada yang versi mobile-nya guys, kayak Bleach 3D Mobile. Ya, nggak keluar deh guys. Katanya sih tahun ini ya guys ya. Mari kita tunggu teman-teman ya. Sambil kita main game Bleach apa nih gue ya? Bleach Bat Mobile bukannya ya. Mobile Fighter-nya gitu guys. Karena ini mirip banget sama Naruto Mobile Fighter teman-teman. Dan dibilang ramah sih ramah guys. Dan ya keren sih guys. Karena guys ada UR Plus kayak misalnya karakter-karakter itu dia update banget. Tapi guys dapat ini ya. Karena ada yang beli, ada juga guys ya. Di sini juga dapat PP1 guys secara gratis ya guys. Keren enggak sih guys? Kayak kata Kremlin lo ini dapat tiketnya juga gampang banget teman-teman. Battle-nya seru juga. Gua suka karena ya walaupun enggak 3D kayak anime-anime pada umumnya. Di sini guys gua udah punya UR Plus Ichigo Black. Kemudian ada Zaizen. Ada Uyukukura. Ada ini juga Ichigo SSR. Sisanya masih banyak guys. Kita lihat dulu ya. Ini ada Aizen UR Plus SSR SP lo ini guys. Bakuya ini guys. Baru tahu ada SP juga ternyata ya di atas UR Plus guys. Kenpachi juga UR, Toshiro UR. Apa cuma satu kah ini SP-nya guys? Ini UR-nya guys. Bede. Untuk dapat ini kalian bisa dapat gacha guys ya. Gachanya di sini guys kalau nggak salah ya. Di ini guys. Di gambarnya ini guys, Tekkokon ini guys. Nah, di sini teman-teman untuk gachanya yang versi biasa guys. Tapi guys, kita bisa tuker ya teman-teman ya. Misalnya kalian aku tidak mau karakter itu bisa tuker di sini tapi bayar teman-teman ya. Contoh WD. Udah banyak ya? Kemarin nggak gini deh. Ini ada Ichigo versi yang ini ya, bakaran guys. Wow, damn. Nah, ini ada Aizen juga di sini teman-teman ya. Kalau kalian mau coba, ini Aizen yang pertama atau Kilkura atau Nelnel atau Sanji the Kenpachi. Ya, setara guys ya. Untuk animasi gacha seperti ini guys, kita coba aja ya. Kita gacha iseng aja guys. Dan untuk dapatinnya agak-agak sulit-sulit gampang guys ya. Let's go. Let's go. Wih. Gue kira dapat guys. Kayak dapat ini nggak terkenal. Dapat fragmennya doang ya. Dan kalau nggak salah tuh ada garansinya guys. Nah, kita dapat ini ya. Itu bisa tuker juga dapat karakter UR guys di sini guys. Bukan? Di sini guys. Nah, ini ya. Bisa tuker guys 20 di sini ya. Nih, ini nih. Ini isinya adalah UR teman-teman. 20 guys ngumpulinnya guys. Jadi kita harus kumpulinnya. Caranya ada yang top up, tapi nggak usah. Yang pasti enaknya adalah kita bisa push in battle aja teman-teman ya. Di game ini bisa kalian auto maupun manual teman-teman, jadi bebas aja. Tenang aja. Masih banyak orang ya. Nah, kita langsung coba aja battle-nya. Kita bisa auto ataupun manual teman-teman ya. Loading-nya cepet tuh ya. Waduh. Oke, kasin. Oke guys, ini ya guys. Kita pakai Ichigo guys. Dan ini kerennya juga nih guys ya. Sama kayak game Crisis apa ya, Naruto Mobile Fighter ada real Vivi-nya juga ya. Kemana ini bro, kesini? Oh kesini guys. Aizen turun. Kita turunkan Aizen guys. Wush. Ambil es krim. Kalau Aizen ini dia kayak ada kaki buzinnya guys. Nah kita lihat ultimate-nya ya. Ultimate-nya gimana guys? Anjay, itu guys keren loh guys. Sayang kok gak ada globalnya ya. Padahal kalau ada globalnya pasti rame guys. Walaupun udah game lama sih. Atau enggak kayak ada ya developer baru mungkin ya. Bisa lah ya, sabi guys. Sabi lah guys ya.
Tenoning, noning, tenoning, no. Oke. Nah, di sini lagi sih kalian dapetin koin-koin yang tadi, guys. Tapi kita harus nge-push terus, teman-teman ya, untuk mendapatkan karakter tersebutnya, guys. Kita lihat, teman-teman. Game apa ini, guys? Nanti kita coba gacha lagi ya. Kayak gua mau coba gacha Aizen kayaknya, guys ya. Kenapa Aizen terus gua tinggi, guys? Heran gua. Pokoknya Valiant-Valiant itu, guys. Oke. Okay. Nah, kita coba lihat animasi ultimate dari Aizen hitam nih, guys ya. Sakit. Skill kedua. Kita lihat nih, guys. Ultimate, mau lihat. Ini dia, guys. Oh, animasinya, guys. Keren. Tuh, sebagus itu loh, guys. Maju, maju. Coba ini Kurikoraya. Keluarlah. Kita lihat, guys, skillnya, guys. Wah, anjir, langsung aja, guys, dia menang, guys. Let's go. Let's go. Bankai. Ya, kita kembali dulu, guys. Kembali dulu, guys. Nah, untuk karakter yang lainnya, guys, itu ada di banner spesial. Harus membutuhkan namanya Games Ungu. Games Ungu dulu, guys. Ayah, suruh lanjut, cuy. Tidak lah, guys, ya. Udahan aja lah, guys. Biar gak kelamaan, teman-teman. Udah, woi. Gue pengen mereview karakter lain ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya kerennya tuh kalau kalian ada hero baru itu bisa mainin juga, guys. Nah, nih guys, bisa dapat Widi, guys. Ih, takutnya. Dengan harga 400.000 doang, guys. Bisa dapat, guys. Kita cek lagi ya. Apakah yang terbaru? Wih, 30.000-an, guys, bisa dapat ini, guys. Ini coba cek dulu, guys. Oh, HD login-nya bisa dapat nih, guys. Oke, HD login bisa dapat. Dapat lagi sini lumayan. Cek lagi di sini, guys. Oh, gift code di sini, guys. Gift code-nya ya. Ada nggak sih gift code di game ini, guys? Oke, dapat ini. Nah, ini, guys, dapat 10 lah, lumayan. Kemarin tuh udah gue cobain, guys. Jadi, ya udahlah. Kita lah. Nah, kalau kita gacha lagi, guys, apakah kereset atau tidak ya? Kayaknya sih iya sih, guys. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, ini kita bisa cobain, guys. Kita coba apakah sih bagus Urahara, guys. Kita cek dulu, guys. Kita lihat, guys. Apakah... Wih! Gila, itu belum ultimate loh, guys. Belum ngapa-ngapain, udah jurusnya GG ya. Nah, ini makanya kita tes-tes dulu, guys. Mana yang bagus, mana yang cocok untuk kalian itu, guys. Kayaknya langsung ultimate kali ya. Nggak mungkin bukan ultimate, coy. Yuto. Gila. Ibarat di One Piece dia ini apa ya, guys ya? Kayak dia tuh jago tapi kayak santai gitu, bro. Siapa ya, guys, yang cocok, guys? Wih. Kita coba dulu, guys, ultimate ya. Manakah ininya? Manakah ultimate-nya? Kita tunggu ultimate-nya, guys. Apa ultimate-nya yang tadi ya? Oke, guys, kita ultimate-nya, guys. Santai, guys, santai. Masa langsung ultimate? Nggak mungkin loh ya. Ah, ultimate-nya. Oh iya, ultimate yang tadi, guys. Buh, sakit, guys. Oke lah ya, oke lah ya. Siapa lagi ya? Siapa lagi, guys, kira-kira, guys? Atau kita mau coba lain, karakter lain yang paling penasaran? Kita coba, guys. Kita kesini, kita ganti aja. Kita ganti mungkin, guys, ya. Harganya 600, nggak apa-apa lah ya, masih. Gue punya 14.000 ya, santai, guys. Bapak isi juga, banyak nyuruh. Ini. Apa mau Yamamoto? Yamamoto udah gue, guys. Atau ini ada animasi ultimate ya, kalau nggak salah, guys. Toshiro kali, guys, ya. Dia pasti S nih, guys, ya. Ah, yaudah, guys. Nah, yang ini, guys, itu bisa cobain kalau nggak salah, guys. Apakah benar? Kalau nggak salah, lu bisa cobain, guys. Ini siapa, guys, ya? Gua nggak tahu, guys. Ini ada... Kalau nggak salah, bisa cobain deh. Gimana cara nyobainnya, ya? Oh, ini juga bisa, guys. Oke, kita coba. Oh, dapat 3 prima.
cara coba ini kalau nggak salah bisa deh, gimana guys ya? Udah nggak bisa lagi kah? Tidak bisa. Ini tidak bisa. Caranya gimana ya? Dulu bisa deh. Dan sini sistemnya agak kurang ajar sih guys. Karena kita harus top 1 sampai 10 baru bisa dapat fragment-nya guys. Kalau enggak gagal di gacha bisa dapat situ ternyata. Tapi itunya kurangnya guys ya. Dan ini ya untuk dapat ini kita harus tuker games hijau ini guys ke ungu ini. Kalau kalian mau dapatin karakter yang itu guys atau kalian ngumpulin yang tiket pink itu guys. Sebenarnya ini gamenya gampang guys. Asal rajin main aja ya. Oke, jadi segitu dulu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.